Bel, pulpen yang baru udah pengambil di RT. Tak taruh lemari ya. Oh, oke, makasih bang. Ih, jelek banget pulpen aku, macet-macet. Gantilah. Kalian banyak aja deh buat simpenan di rumah. Jangan ditiru ya, hal seperti ini termasuk korupsi. Hah? Kok bisa? Is, ya termasuk korupsi dong. Korupsi adalah menyalahgunakan sumber daya yang bukan miliknya untuk kepentingan pribadi, termasuk yang ini nih. Cinca yo. Iya, korupsi itu tidak hanya sebatas penyalahgunaan uang dan jabatan. Hal yang kecil seperti ini juga termasuk. Jadi, jangan dilakukan meski itu hal kecil dan sepele. Bayangkan, untuk beli itu kan pakai uang negara, jadi harus memakai seperlunya. Hehehe, maaf deh. Ya udah aku ingetin. Kita harus membiasakan yang baik sedini mungkin dan stop kebiasaan jelek meski sepele. Kita harus menjadi insan anti KKN dimulai dari yang sederhana dan sepele. Siap! Gak jadi deh, perlunya kan cuma satu. Stop korupsi, mulai kebiasaan baik dari yang sederhana.